Kalau di sini ada mas mau nganu-nganu. Oh, jelas saja. Oh, enggak apa-apa, Bu. Ini kan kanu asal di istilahnya mereka ditengok Ibu sih. Alhamdulillah, makan. 10-10 enggak apa-apa. Di sini satu apa? Buat semangat kami TPTK sama yang berdua adalah kader Posyandu. Ini PSN tadi nih, Bu. Kami PSN. Jadi nganu ya jembatik sehingga kami alhamdulillah sekali Ibu sudah kawo menambah semangat kita. Kami mohon doanya supaya Ibu istiqomah setiap Jumat selalu terlihat. Dan kami sebelum masuk ada cuci tangan di sana Ibu. Ya, terberbaris selengan gitu semua. Nggih, satu lengan ini sehingga kita tetap protokol kesehatan ada. Setelah ini nanti dapat kartu, dapat nomor seperti ini untuk ngambil baju itu Bu. Pantas Pak. Nanti dari ngambil ini salah. Tapi semampunya Bu. Karena segini baru ada paling kalau jumlah semuanya 100 baju kita bagi dua. Kalau kemarin itu 300 baju sekali. Sehingga kalau ini Jumat baru memulai sehingga kami seadanya begitu. Karena warga masyarakat sini insya Allah walaupun cuma goreng tahu, sayur paling ini bisa makan. Saya berharap ada donatur-donatur untuk hal-hal seperti ini, sembako gratis, sembako santel untuk warga masyarakat. Terima kasih Ibu. Halo Ibu. Gimana Bu caranya, kesan-kesannya Bu? Ini alhamdulillah teman-teman tim penggerak PKK dari RT, RW, kelurahan, ini luar biasa. Saya kelurahan mengucapkan Teluk, Bu. Terima kasih ya, kelurahan Teluk, ini luar biasa. Saya mengucapkan terima kasih kepada para kader, tim penggerak PKK, warga masyarakat sini. Mereka pada jaga tangga. Jaga tangga dengan adanya pemberian sembako seperti ini gratis untuk warga masyarakat. Tadi saya tanya, seneng nggak? Seneng. Mereka bisa masak, tidak ada yang tetangganya kelaparan. Ini luar biasa. Saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Mudah-mudahan ini tetap dilakukan di tengah pandemi corona ini. Amin. Ada donasi-donasi yang bisa masuk ke sini sehingga warga masyarakat ini tetap dapurnya bisa ngebul, bisa menghidupi keluarganya. Saya Kalau di Banyumas sendiri banyak nggak Bu? Kalau di Banyumas ini sudah ada beberapa titik. Ada di Sumbang, ada di Aji Barang, ada di Tipar, ada di Purwokerto Selatan, kemudian ada di wilayah-wilayah lain. Ini sudah mulai banyak. Mudah-mudahan dengan adanya seperti ini nanti mereka akan tergugah untuk jaga tangga dan akan melaksanakan seperti ini sehingga tidak ada warganya yang kelaparan. Oke, siap. Ini lanjut mau kemana lagi nih, Bu? Ya, ini masih di Teluk. Di Kelurahan Teluk, karena di Kelurahan Teluk ini luar biasa, setiap RW ada. Iya, ada 6 totalnya. Ya. Oke, terima kasih. Terima kasih kunjungannya, Bu. Ya. Terima kasih atas kunjungannya. Tadi ya.